Saya kasih satu amalan, insyaAllah mudah-mudahan bermanfaat. Sedekah subuh. Sedekah subuh, kenapa saya berkata sedekah subuh? Bukan berarti tidak boleh sedekah di waktu yang lain. Semua sedekah boleh di setiap waktu dan setiap saat, hari Jumat maupun selain hari Jumat. Tapi sedekah subuh itu termasuk sedekah yang terbaik. Kenapa? Bukan kata saya, tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap waktu subuh Allah turunkan malaikat, tugasnya mendoakan orang yang bersedekah subuh hari. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, ganti yang lebih baik bagi orang yang infak di subuh hari. Ibu-ibu lagi halangan tidak salat, sebelum beraktivitas isi sedekah subuh. Anda tidak usah susah-susah mencari anak yatim dan orang miskin di subuh hari. Mulai hari ini masing-masing bikin kotak amal atau botol atau kaleng, simpan di rumah. Setiap habis salat subuh, sebelum beraktivitas, isi sedekahnya. Apalagi kalau sedekah itu disertai doa. Begitu anda sedekah, sebutkan hajatmu. Ya Allah, dengan berkah sedekah ini, ya Allah, saya ingin nikah, mudahkan jodoh. Nikah lagi juga boleh doa, tidak apa-apa. Ada yang sedang melamar kerjaan, anda isi, wallahi dahsyat, amalan ini wallahi dahsyat, manfaatnya banyak untuk menyembuh penyakit, menabulkan hajat, memudahkan urusan. Dan tidak pernah saya sampaikan amalan ini, semua alhamdulillah berhasil mendapatkan hajatnya. Begitu anda isi, doa. Ya Allah, dengan berkah sedekah ini, mudahkan lamaran kerjaan saya. Ya Allah, dengan berkah sedekah ini, mohon titipkan pahalanya untuk kedua orang tua saya. Kalau ada yang merasa dirinya suka marah, suka emosi, ya Allah, dengan berkah sedekah ini, tenangkan hati dan jiwa saya agar tidak emosi lagi. Ya Allah, dengan berkah sedekah ini, karuniai kepada aku anak penghafal Al-Quran. Makanya boleh anda, ketika anda bersedekah, jangan lupa disertai doa. Di antaranya, anugerahkan ya Allah Indonesia menjadi negara Al-Quran. Tapi tolong fokus, kalau anda isi sedekahnya, tolong disesuaikan. Jangan isi sedekahnya koin teng, tapi doanya sampai terbit matahari. Tidak ada malunya. Kata Allah, koin-koin aja sedekahnya, doanya dah habis-habis. Hajatnya panjang, lebar. Malu kita. Bukan Allah tidak bisa, Allah maha bisa menabulkan hajat. Tapi kita malu sama Allah. Kok cuma bikin teng, ya Allah, ya Allah, ya Allah, panjang. Fokus. Kalau usulan saya, satu sedekah, satu hajat. Satu sedekah, satu hajat. Dan insya Allah akan anda melihat manfaatnya.